Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di ditemenin saya sendiri karena macet teman-teman, jadi saya bikin satu video ya untuk biar gak ngantruk ngobrol-ngobrol. Nah, ini kenapa kok macet ya? Jadi laporan hari ini macet di area Tembesi. Biasa teman-teman masih di simpang Barelang itu. Nah, ini menuju simpang Barelang kemacetannya. Macet banget. Emang tiap hari seperti ini kemacetan yang ada di arah Barelang ini, teman-teman. Tapi kalau sudah menjadi bagus sudah bundaran Barelang, air mancurnya itu udah kita akan nyaman sih nanti. Emang butuh waktu, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini selesai, mudah-mudahan ya. Insya Allah, amin. Nah, di Barelang sendiri itu teman-teman, ini pun juga mungkin weekend juga ya, banyak orang yang kesana pas liburan gitu ya, jadi macet sekali arahnya ke sana patauan. Untuk laporan ke Singapura masih belum bisa masuk teman-teman, jadi perjalanan kapal speed dari Batam ke Singapura dan kebalikannya Singapura ke Batam masih belum dibuka, jadi kita masih berrekreasi di dalam kota ya. Jadi saya lihat ada beberapa pengumuman-pengumuman untuk mengajak kita berwisata teman-teman. Alhamdulillah di Batam sudah membaik, dan karena membaik ya, jadi dalam satu pulau gitu aman teman-teman. Nah, yang jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana dengan tamu-tamu kita yang masuk ke Batam, yang dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, itu yang perlu di cover teman-teman, karena kita sudah sehat nih, sudah aman ya alhamdulillah. Bagaimana mengcover yang dari luar. Nah, itu yang masuk ke dalam Batam, dan Batam yang keluar dan masuk kembali ke Batam. Nah, itu perlu hati-hati teman-teman. Karena sayang, kita sudah bekerja keras untuk melawan pandemi COVID ini lebih baik gitu ya. Alhamdulillah lebih baik teman-teman. Nah, gitu. Ini di hari Sabtu, tanggal berapa ini ya? Saya ingatnya tanggal gajian aja itu. Sekarang tanggal 16 Oktober ya, 2021 hari Sabtu. Kejebak macet di bundaran. Nanti kita sweep videonya yang ke kalau udah mendekat ke bundaran, kan ini masih jauh nih teman-teman nih. Nah, yang kelihatan ya. Tuh kelihatan macetnya. Enaknya kalau macet gini di dalam mobil ngapain ya teman-teman ya? Ya, kita berdoa. Karena saya kalau nggak ngobrol ngomong ngantuk kalau di mobil tuh, ngantuk banget. Jadi harus ada aktivitas yang perlu diaktifkan. Nah, saya balik teman-temannya kameranya ya. Oke. Okay.